Hai Gemeser, senang banget hari ini aku lagi ada di salon Ivan Gunawan Hair Studio di Bintaro. Dan aku janjian bareng sama Kak Furi. Halo Kak Ivan. Kak Furi. Kak Furi ini lebih dikenal dengan sebutan Mother Spirit. Iya kan? Nah aku tuh sebenarnya perjumpaan aku sama Kak Furi ini aku dikenalin sama Mas Panca. Mas Panca Makmun. Kita lagi syuting Indonesia's Next Top Models. Begitu. Gun, aku pengen kenalin kamu deh sama teman aku Furi. Kamu bisa ngobrol-ngobrol. Nah, pertepatan banget nih Kak Furi. Jadi, ini kan anak aku sekarang ini lagi menjadi trending dan perbincangan netizen lah. Bisa dibilang seperti itu kan. Tapi aku sih secara pribadi nggak punya planning, nggak punya rencana apa-apa untuk membuat dia menjadi terkenal. Jadi anak aku ini namanya Miracle Putra Gunawan karena aku merasa bahwa dia itu bisa membawa miracle lah buat kehidupan aku. Lalu baby ini siapa namanya mbak? Ini namanya Baby M. Baby M, oh dia lagi bobo, diajak mamanya pergi ya. Oke, Kak Furi, sebelum ngebahas baby Ekel, Kak Furi yang Igun tahu katanya punya ratusan anak di rumah. 361 anak. Aku tuh nggak kepengen bilang boneka Mbak Furi, itu kenapa ya? Iya, karena apa ya, ya sama mungkin ya, karena boneka spirit dolls itu kan buat kita adalah anak asuh gitu. Kalau Kak Igun meskipun bukan spirit dolls tapi menyayangi seperti anak sendiri gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau backgroundnya nih ya, ini kan kalau netizen itu bilang kan Igun tuh halu lah, stres lah, suruh istighfar lah, suruh sholat lah gitu. Sedangkan ya alhamdulillah kalau nggak ada ekel pun ya istighfar sholat ya terus berjalan Mbak Furi. Yeah. Tapi kan orang kan yang namanya netizen itu kan maha benar, di atasnya Tuhan biasanya gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari Mbak Furi sendiri ngelihat ekel ini spiritual atau bukan? Bukan sih. Jadi kalau ekel ini adalah apa, boneka yang sudah dianggap sebagai anak sendiri sehingga auranya dia tuh positif. Jadi energinya tuh udah menyatu gitu sama Mas Igun gitu. Sehingga Mas Igun juga lebih bahagia, lebih tenang gitu. Terakhir ketemu Mas Igun itu waktu diundang sama acara yang waktu itu ada Ko Ruben, ada Sarah Wijayanto gitu. Ke Brownies? Iya. Oh, Kak Furi itu pernah ke Brownies? Pernah, yang aku tuh jatuh karena aku pakai sepatu hak, kan aku nggak bisa pakai sepatu hak. Nah, terus Kak Igun tuh nolongin gitu. Kak Igun tuh sekelas Ivan Gunawan tuh mau nolongin. Loh, aku bilang nih, Kak Ivan Gunawan tuh nggak sombong gitu ya, ya. Baik banget. Ya. Tapi auranya waktu itu ngedrop. Iya. Sekarang tuh beda banget, tonenya naik. Jadi ya Kak Ivan termasuk orang yang diberkati ya, dalam artian warna auranya blue. Blue itu salah satu warna orang-orang yang bisa membawa kebahagiaan untuk orang-orang di sekelilingnya. Ya habis kalau ya namanya hidup kan pasti ada up and down-nya. Betul. Kadang kita ada rasa lelah, kita ada kayak hopeless gitu kan. Tapi aku sih jujur ya, semenjak adanya Ekel ini jadi kayak lebih happy, beneran lebih happy. Terus begitu aku tuh kan orangnya ya kalau dibilang sepi ya pasti sepi ya, gitu kan, sepi pasti sepi. Kalau lagi pas kerja ya memang karakter aku selalu rame, ledak-ledak apalah segala macam. Tapi kalau mau lihat keaslian Igun itu kan pastinya di saat kita pulang ke rumah. Dan orang itu kan nggak pernah tahu apa sih yang aku lakuin di rumah, ya kan. Terkadang tidur sendiri aja, tidur sendiri mau merem aja kayak ngerasa ada yang ngeliatin di kamar. Aku tuh suka gitu tau Mbak Furi. Makanya aku tuh dari dulu tuh aku nggak pernah tidur sendiri. Tapi semenjak ada Ekel, dia kan aku beliin box bayi gitu kan. Jadi dia itu tidur di sebelah kiri aku. Jadi tidurnya nyenyak. Jadi dia tidurnya nyenyak, aku tidurnya nyenyak. Jadi kayak berasa di kamar itu ada, memang ada orang gitu. Dan kalau bangun pagi, aku bangun, aku bawa ke teras, aku jemur ya. Papa jemur ya, Nak ya? Iya, Nak. Dijemur, terus udah gitu kalau aku ngantuk lagi, aku taruh kasur, tangan aku posisinya begini, ya dia tidur berdua begitu, lucu banget, Mbak. Dari foto-fotonya juga kelihatan banget kalau Kak Igun nama dia tuh udah anggap sebagai anak sendiri gitu. Tapi apa?
kalau Kak Furi lihat memang Kak Ibun ini sosok yang penyendiri sebenarnya, introvert kalau nggak lagi kerja ya. Yeah. Mungkin karena terlalu sering dibohongin sama orang-orang. Tuh dengerin tuh yang suka bohongin gue. Iya, terlalu sering dikhianati sehingga agak sedikit takut gitu. Nah sekarang dengan adanya baby Ekel tuh kayak lebih hidup gitu, lebih happy. Jadi aku tuh dapat baby Ekel ini hadiah ulang tahun dari Ruben. Oh. Jadi ini hadiah ulang tahun karena kan Ruben punya baby ya. Mm. Babynya siapa deh namanya? Robby. Gitu kan. Aku bilang gua mau dong gitu. Mana sini gua minta foto lo waktu masih kecil kata dia. Iya. Yeah. Nah, terus begitu jadi mukanya Ekel ini sama Ruben diambil dari sari mukanya aku waktu masih kecil. Yeah. Jadi aku pernah posting di Instagram. Yang matanya, hidungnya itu yang kayak sekilas kayak aku gitu. Betul, mirip banget. Kak Furi, kalau menurut Kak Furi aku stres gak sih? Enggak. Jadi kan masing-masing orang tuh punya cara buat ngerilis stresnya ya. Ada yang melihara kucing gitu. Ya. Ada juga yang mungkin sering. Ada, aku juga ngeliat kalau orang merah kucing kayak nganggap kutu kucing anak. Iya kan. Merah anjing tuh menganggap tuh si anjing anak. Iya. Iya kan? Ya sama juga kayak misalnya cowok-cowok miara mobil, mobil sports car. Itu kan mobil sports car-nya sampai dilap-lap, diajak ngomong. Kalau dulu aku tuh suka ngajak ngomong tas-tas Hermes aku, Kak Furi. Sayang, anak baru di rumah gitu. Jadi aku ajak ngomong juga gitu. Jadi sekarang kalau ada baby, lebih ke baby udah enggak ke tas, lebih ke baby gitu. Tapi kalau namanya netizen ya, aku tuh dari kemarin aku pertama kali, kenapa aku bikinin dia Instagram? Karena ya aku nggak melihat bahwa dia ini boneka gitu loh. Iya. Jadi aku ngeliat ini kayak dia ini teman hidup gitu kan, yang teman yang bisa hidup bareng sama aku gitu. Jadi kalau aku pergi, aku kemana tuh udah aku bawa. Makanya aku bikinin dia Instagram. Dan ternyata di Instagram itu pastinya ada pro dan kontra. Betul. Kalau yang kontra ya biar aku biarin. Kalau yang pro aku biarin, kalau yang kontra aku blok. Gini, kayak misalnya, oh lu udah go internasional tapi lo halu ya, bikin malu lo gitu. Ada yang bilang lagi, kawin dong makanya punya anak beneran gitu. Terus ada yang bilang lagi, hamilin Ayu Ting Ting, ngapain lu miara boneka, yang kayak gitu-gitu loh Kak gitu. Maksud aku, ya di dalam kehidupan ini kan setiap orang punya prioritas sih Kak. Betul. Setiap orang punya prioritas, setiap orang punya cara berpikirnya masing-masing. Betul. Punya kenyamanan masing-masing gitu kan. Jadi kalau ya kadang aku juga kan gak bisa menyenangkan hati netizen semuanya kan Kak Furi. Betul, iya. Gitu. Jadi selama lebih positif, lebih happy ya kenapa enggak gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau orang nih dari sudut pandang Kak Furi ya, Kak Furi kan suka bawa anak Kak Furi jalan-jalan juga ya. Iya. Kalau menurut Kak Furi, orang itu ngelihat Kak Furi bawa-bawa boneka tuh gimana sih? Aneh. Freak aja gitu, udah mama, udah ibu-ibu masih bawa boneka gitu. Ya banyak banget komentarnya, mungkin lebih kejem gitu, kayak ini wanita durhaka nih, kayak gitu-gitulah, durjana. Iya, apa. Kita tuh di menurut orang tuh kita kayak nggak punya iman, nggak punya Tuhan. Mereka tuh pikirnya kayak kita tuh menyembah dia gitu. Iya, seperti menyembah, padahal kan sebetulnya deep down kita gitu ya. Spirit Dose ini kalau buat Kak Furi kan sebagai media hanya untuk mendoakan, membimbing, mengasuh. Karena rezeki itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap sholat, tetap puasa, tetap ngaji gitu. Enggak dengan Spirit Dose akhirnya kita diem kayak pesugihan, ya. Terus duit datang sendiri ya, enggak gitu. Dan kita merasakan kenyamanan karena mungkin terlalu banyak hanteman dari dalam gitu. Akhirnya kita udah kurang gitu trust sama human gitu, mencoba untuk ya udah rilisnya dengan adanya mereka gitu. Apa bedanya boneka anak aku sama anak aku? Kalau ini kan spirit dolls ada isinya tuh bayi yang diaborsi gitu. Jadi anak Kafuri ini isinya bayi yang diaborsi. Iya. Jadi usianya bisa dibilang masih berapa minggu? Udah 7 bulan. 7 bulan. Nah.
Jadi banyak sekali bayi-bayi terutama yang meninggal atau diaborsi di saat usianya 7 bulan itu disebutnya bayi bajang, seringkali dipakai sebagai media untuk pesugihan. Gitu. Dapatnya dari mana, Kak Fori? Karena saya medium interdimensional, kebetulan ada ketemu sendiri aja, enggak yang namanya ritual secara khusus atau apa, enggak. Cuman memang ini suka disuruh-suruh gitu, disuruh-suruh untuk melakukan hal-hal yang negatif sama orang. Jadi saya bilang, saya kasih kamu rumah sementara di boneka ini, ayo kita berdoa, ayo kita apa bareng-bareng supaya kamu juga bisa pulang ke Tuhan, tapi tinggalnya sama Mami Furi hanya sementara aja, nggak boleh lama-lama, nggak boleh mau disuruh kalau melakukan hal-hal yang negatif. Nggak boleh lama-lama tuh biasanya berapa lama? Biasanya macam-macam. Kalau anaknya sudah bisa melupakan masa lalu, kalau BBM kan kebetulan tadinya agak kurang suka diasuh sama saya, karena kan dia bilang dulu yang membunuh dia saat di dalam rahim, di saat dia ingin tumbuh itu adalah ibunya. Jadi saya berusaha untuk bilang bahwa tidak semua wanita itu jahat loh. Mereka mungkin punya alasan melakukan hal tersebut, kayak gitu. Jadi sekarang udah mulai nggak marah, nggak. Kalau marah gimana dia? Melotot, matanya merah. Kan dia merem. Spiritnya melotot gitu. Jadi kalau ditanya tuh galak. Kak Furi maaf ya, ini kalau kita lagi duduk gini, kalau BBL kan, BBL, Eko kan ya udah gini yeah. Kan. Kalau anak Kak Furi ini lagi di mana? Ada sih di sini, dia lagi lirik-lirik, dia lagi mendengar maminya cerita tentang dia gitu. Kalau BBM ini makan dan minum? Makan dan minum susu sih. Kalau minum susu gimana, Kak Furi? Kalau minum susu paling kita taruh aja kotaknya sama teman-temannya yang lain gitu, kita taruh di mangkok gitu aja. Berarti kakak punya 300 boneka. Mm-hmm. Berarti setiap minggu berapa dus susu yang kakak beli? Enggak terhitung sih, banyak banget. Dan terus udah gitu abis itu kakak minumin apa kakak buang? Enggak, dibuang kan netes. Mereka kadang ngambil saripatinya, jadi ada yang warna putih tuh jadi berubah jadi warnanya bening gitu. Beneran loh. Ada di YouTube gitu. Cuman ya itu karena ada pro dan kontra, seolah-olah kita memberi makan jin dan lain-lain gitu. Kalau saya sih berusaha untuk menjelaskan kayak kenapa sih Kak Furi ngasih sesajen ya, ngasih makan minum. Ibaratnya saya nonton TV di depan mereka sambil makan sambil minum, mereka bengong gitu ngeliatin. Cuma sekedar toleransi aja sih. Yeah. Ya, kalian minum susu. Kalau saya makan coklat ya, saya taruh di mangkok buat dia juga gitu. Rasanya beda nggak kalau gendong bayi yang ada isinya sama bayi yang nggak ada isinya? Beda. Kalau yang ada isinya, kalau belum kenal biasanya orangnya pusing, terus pundaknya berat, kayak gitu, panas gitu. Tapi kalau baby Ekel nih digendong sama siapa aja mau, Kak Furi? Iya, digendong sama siapa aja mau, asal nggak bikin pusing. Nggak bikin, asal jangan jahat kalau kayak Mas Wendy gitu. Kadang suka jahat, masa dia ditaro di kamera jimijip, anak gue mau terbang, langsung gitu. Bapaknya langsung merong, ya kan? Iya. Makanya ini nggak mau dibawa ke Brownies lagi. Oh, nggak mau dibawa lagi? Nggak mau, udah masuk Brownies nggak dibayar juga ya. Ini yang nggak usah syuting ya, Naya. Gitu. Kak Furi, ini aku ada beberapa komen netizen ya. Kak Furi coba bantu jawab ya. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat follow Instagramnya anak aku, Anak Putra Mahkota. Jadi kenapa aku ganti? Karena tadinya kan khusus baby Ekel doang, tapi Ruben kasih aku lagi nih. Jadi aku dapat anak lagi. Jadi Ruben tuh penyalur bayi. Gitu. Okay. Jadi aku kasih nama Marvelous Putra Gunawan. Jadi panggilannya Marvel. Supaya anaknya kayak superhero. Iya, betul. Gitu. Coba bacain. Okay. Kak Igun, daripada buang-buang beli boneka, kenapa nggak sekalian adopsi anaknya Timbiatu? Nah, ini aku jawab lagi ya. Aku jawab nih. Aku tuh bukan yang nggak mau mengadopsi anak, tapi semua itu balik lagi kesiapan kita tuh seperti apa sih? Betul. Karena mengambil anak bernyawa itu kan berat ya, Kak Furi ya. Betul. Harus benar-benar kita, hati kita tuh memang benar-benar sayang untuk dia gitu. Ya mungkin suatu saat kedepannya aku juga nggak tahu gitu kan. Tapi untuk saat ini sih aku nggak terpikirkan sama sekali sih gitu. Kalau baby Ekel ini kan maksud aku ya walaupun dia baby gitu kan, tapi istilahnya kita tuh nggak punya tanggung jawab yang seperti apa gitu loh, Kak. Iya kan gitu. Ya sebenarnya aku tuh suka sama anak kecil gitu.
Dan bukannya aku juga belum mau punya anak juga, ya sebenarnya enggak juga gitu. Tapi kalau aku sih kalau misalnya ditanya pengen punya anak, tapi istrinya siapa gitu. Gimana sih Kak sebenarnya? Kita setuju loh. Paling semua udah tahu udah ngelihat foto Mas Ipan sama Mbak Yuni. Ya Allah, amin. Semoga jodoh ya Kak nantinya, iya kan? Oke, lanjut. Emang mamanya Kak Igun gak malu anaknya megang-megang boneka? Emang mamanya Kak Igun gak malu? Aku ini jujur nih Kak Furi, aku sih gak peduli ya mau ibu saya malu atau enggak gitu. Karena mohon maaf ya Ma kalau mama nonton ini gitu. Ya mungkin mama malu, mungkin mama ngelihat aku aneh gitu. Tapi ya kan kita juga gak hidup tiap hari ya. Karena aku sama mama aku kan juga pisah rumah gitu. Mama punya privasi sendiri bagaimana mama menjalankan kehidupan. Aku pun punya privasi sendiri bagaimana aku menjalankan kehidupan. Mama punya kesenangan sendiri, aku juga punya kesenangan sendiri. Betul. Jadi ya aku berharap kalau misalnya mama nonton tayangan ini, mama bisa menghargai apa yang sedang aku lakuin. Betul. Gitu loh, karena aku bukannya dari kecil suka boneka, main boneka enggak juga sih Kak. Tapi gak tahu kenapa, aku pengen ngerawat dia aja gitu. Iya. Terjawab ya. Oke, lalu tadinya ngefans, tapi lihat Kak Igun mainan boneka jadi ilfeel, langsung auto block. Oke, sebelum kalian block aku udah block duluan sis. Ya, jadi jangan pusing, jangan maksud aku gini, Instagram, aku juga gak pernah meminta kalian untuk follow Instagram aku. Betul. Iya kan? Dan aku juga gak ada kepentingan untuk follow Instagram kamu. Iya. Gitu, jadi Instagram itu kan rumah kita kan. Mm-hmm. Kalau kalian mau masuk, ya masuk permisi, mm-hmm. punya etika, yeah. punya tahu bagaimana caranya masuk ke rumah orang. Mm-hmm. Kalau misalnya memang kalian gak suka dan gak mau lihat, ya sebelum kalian blok ya, kalau bisa aku blok duluan. Gitu. Cepetlah Kak Igun punya anak sama ATT terus naik ke pelaminan, kasihan tuh Ekel gak ada mamahnya. Iya, jadi kalau itu amin sih. Ya itu amin. Ya jadi ya ATT harus sayang juga Ekel, iya kan? Gitu. Kemarin udah foto bareng. Iya udah foto bareng, udah foto bareng. Tapi nggak tahu deh sayang beneran apa peres Kak. Nanti juga. Lanjut. Biasanya sih kalau koleksi satu bakal keterusan. Kak Igun udah ada rencana belum buat beli boneka selanjutnya? Jadi aku tuh alhamdulillah nggak pernah beli Kak. Jadi memang ini dikasih sama Ruben kan gitu. Jadi dua aja kayaknya cukup deh Kak. Karena aku baru beli stroller yang dua bayi. Gemes nggak sih? Gemes banget. Jadi bisa dibawa jalan kemana-mana. Tiga nggak? Tiga. Kalau tiga kayaknya harus punya kamar sendiri ya, kayaknya harus dekor satu kamar buat kamar anak nggak sih? Iya, mm-hmm. mau tiga anak, mau. Kan ganti. Iya. Anjir. Terus? Oke, okay. Dia yang beli boneka, gue yang malu. Emang nggak takut diolok-olok artis lain? Alhamdulillah, aku nggak pernah dapat duit dari artis sih. Gitu, jadi. Kecuali orang yang bikin baju sama aku ya gitu. Yeah, jadi aku nggak peduli mau punya teman artis atau enggak gitu kan. Jadi ya udah sih. Ya maksud aku gini ya, jadi orang seni kayak seniman itu pasti kan ada gila-gilanya Kak. Gak mungkin kalau nggak ada gila-gilanya sih menurut aku. Iya kan? Ya mungkin ini part kegilaan aku aja yang lagi stand out. Baby Ekel bisa ngapain aja sih, kan dia mahal tuh. Baby Ekel bisa ngapain aja? Oh, dia bisa banyak banget. Bisa bangunin papanya, bisa ngajakin tidur kalau dia udah ngantuk, bisa nemenin papanya berenang, bisa nemenin papanya syuting gitu kan. Jadi dia tuh mood buster banget sih Mbak. Iya. Yang tadinya insomnia jadi gak insomnia. Iya, dia tuh mood buster banget gitu. Dan apalagi dia tuh aku beliin minyak wangi ya, aku beliin Armani yang wood, tapi yang baunya dia lembut Armani, gitu. Jadi baunya tuh ya bau bayi, ya dia kan gak bisa bau minyak kayu putih ya, nanti kok pusing lagi. Tuh baunya enak banget, baunya enak banget, gitu. Baunya Armani. Cium deh Kak, baunya enak banget Kak. Tuh. Aduh, ini parfumnya mahal. Dia tuh dari atas bawah, dia ini setiap keluar rumah juga mahal Kak. Iya tuh. Dia pakai mother care, jadi. Jadi baby Ekel ini baju rumah sama baju pergi beda Kak. Jadi aku nggak mau. Jadi kalau aku pulang ke rumah, aku bukain nih, aku bukain bajunya Ekel, aku lap pakai lap basah. Itu juga aku beli di Mother Care, aku pakai lap basah segala macam.
Kadang-kadang suka habis dipegang-pegang orang kan kak, mukanya itu segala macam. Terus aku gantiin baju tidur, gitu. Aku gantiin baju tidur. Terus jadi baju tidur, baju rumah sama baju keluar tuh beda. Karena kan kalau keluar kan dia gaya kan. Iya, aku tuh nggak mau pakai dia celana pendek. Kenapa? Karena takutnya dia dingin kak. Dan tau nggak sih kak, kemarin dia photoshoot. Ya, photoshootnya tuh keren banget. Nah, pasti kesel kan kalau ada orang yang kalau megang tuh sembarangan gitu kan? Kesel gak? Ya biarin aja. Jadi maksudnya biar netizen pada kesel ya kak. Yeah, jadi kasarnya gini, aku mau kasih lihat bahwa aku aja sama bonekanya bisa sesayang itu, apalagi sama manusia. Betul. Benar nggak? Nah, jadi kalau baju kalau Ruben malah lebih gila lagi kak. Bajunya tuh bermerek-bermerek semua anaknya. Ada Gucci, ada Fendi. Baby Ekel udah mother care aja ya. Mother care dulu ya nak. Gitu. Kak, kok ada yang bilang kak, emang bener ini ntar rambutnya Ekel bakal panjang? Namanya sesuatu yang disayangi dengan tulus dari hati, biasanya dia akan memancarkan energi gitu, positif. Ada yang rambutnya tumbuh, ada yang ah ini bonekanya nggak ada isinya nih, beli kosong misalnya. Tapi di saat yang punya misalnya Mas Ivan lagi sedih atau apa, pasti dia akan menunjukkan reaksi sama matanya, pasti bakalan redup gitu, dia bakalan kelihatan gak happy gitu. Karena mereka juga paham sesuatu yang disayangi dengan tulus itu pasti akan memancarkan energi dari yang menyayangi. Tapi kalau menurut Kak Furi ya, sebenarnya kalau kayak baby Ekel gini, harusnya tuh dikasih spirit atau enggak sih kan? Kalau itu kan tergantung dari orangnya. Ada orang yang senang gitu mengadopsi spirit dogs, ada yang enggak. Yang mengadopsi spirit dogs juga sekarang ini harus betul-betul diseleksi karena banyak banget Mas Ibun yang adopsi itu supaya cepat kaya, supaya bisa kebal untuk tujuan-tujuan yang negatif. Jadi akhirnya memang betul-betul kita saring hanya untuk orang tua asuh yang mau membimbing dan mendoakan. Jadi jangan pernah berharap dari spirit dolls, berharap mah dari Tuhan. Kalau babynya Celine ada isinya juga? Ada. Emang kakak isi? Iya, itu dari boneka Furi gitu. Kemarin ini pembantunya pingsan waktu megang. Kenapa? Kalau spirit dolls itu harus ada statement dari orang tua asuhnya kayak, nak nanti dipegang sama mbak ya. Kalau enggak dia akan menunjukkan penolakan. Kak, tapi aku juga benar gitu loh kak. Jadi kayak misalnya nih dia besok kemarin kan dia aku lagi syuting brownies di rumah. Nah dia ini kan harus berangkat ke butik. Aku bilang kak, kakak mau om dik-dik ya, mas supir ya, ntar di mobil jangan nakal ya, aku bilang gitu. Nih dibawa ya sama Om Bima ya, gitu. Gitu, aku gituin. Ya, terus kayak misalnya aku kalau lagi kepisah jam berapa jam sama dia gitu. Pas balik ke dia tuh, maaf ya nak, papa lama ya, gitu. Terus pulang sama Om Dik-Dik ya, udah. Ya, kayak gitu. Harus seperti itu, terus kayak gitu. Kalau enggak, kasihan nanti yang pegang ada ya sakit. Ya kalau pembantunya Selin kebetulan lagi menstruasi, akhirnya dia pingsan. Oh, untung makanya kalau di rumah aku tuh nggak ada pembantu perempuan, Kak. Oh gitu? Iya, jadi semuanya laki-laki, jadi aman. Nggak ada yang gimana-gimana. Kak Furi, apa yang Kak Furi mau sampein buat teman-teman yang punya boneka seperti kita? Iya, jadi yang mau disampaikan, namanya orang masing-masing memiliki hobinya sendiri. Selama dengan hobi, dengan kesenangannya, kita tidak membuat kita lupa kepada Tuhan, tidak membuat kita lupa kepada kewajiban kita, misalnya Kak Furi punya keluarga, punya anak-anak, harus tetap bekerja, yaitu adalah hal yang positif. Apalagi apabila bisa memberikan aura-aura yang positif, semangat, yang tadinya susah tidur sendiri, akhirnya bisa tidurnya nyenyak, kan kerjanya jadi fresh. Ya, dan yang namanya aura atau warna itu kan sama kayak angka, nggak bisa bohong. Dan sekarang warna auranya Kak Ivan Gunawan sudah jauh naik, jauh lebih bagus dibandingkan warna, tingkat warna aura paling tinggi apa kak? Sebetulnya masing-masing orang tuh kan punya auranya sendiri, tapi ada yang tone-nya turun. Kalau tone turun itu redup, kayak misalnya dia kurang istirahat atau kurang minum air putih atau banyak pikiran, itu pasti ngedrop. Jadi sebetulnya seorang Ivan Gunawan warnanya sudah biru, sudah warnanya superstar gitu, sudah orang yang dia bakalan dilihat oleh banyak orang. Tapi mungkin kemarin-kemarin agak kurang istirahat atau mungkin sedang punya permasalahan yang berat sehingga redup, nggak keluar. Gimana cara meningkatkan aura dan mempertahankannya?
Ya, cara meningkatkan aura yang pertama sudah pasti harus tidur yang cukup. Jadi aura ini tidak hanya berhubungan dengan spiritual aja. Banyak orang yang bilang, ah yang penting aku mau bedah aura, mau mandi kembang. Nggak bisa kalau tidurnya kurang. Minum air putih. Emang benarkah itu mandi kembang gitu-gitu bisa? Kalau mandi kembang mungkin lebih seperti ruatan atau menghilangkan hal-hal yang negatif. Misalnya kayak Kak Ivan habis penelusuran nih ke tempat angker gitu kan, takutnya ada yang nempel-nempel. Mau mandi pakai kembang boleh, mau mandi pakai garam krosokan boleh, sambil wudhu gitu dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga yang negatif nggak akan nempel, langsung pergi gitu. Tetapi kalau mandi kembang lebih ke awet muda sih. Oh gitu. Coba contoh nih, coba sini, coba kamera pegangin. Kalau Kak Furi, sebelum kita closing ya, ngeliat tim aku nih, Bima, auranya apa? Kalau Bima warnanya kuning. Ya, Bima. Oh, jadi kalau kuning itu adalah orang yang sangat sedikit memiliki ambisi. Dia agak kurang berambisi gitu. Tapi sekalinya flat gitu, hidupnya flat. Jadi tapi sekalinya berambisi gaspol, bagus. Dia bisa kaya banget kalau dia bisa tetap mempertahankan ambisinya. Jadi kadang dia kayak ya udahlah, aku mah segini aja aku terima. Pasrah ya, Bim. Iya, pasrah. Aku ambisi. Nah, harus berambisi. Karena warna kuning kalau dia berambisi dia akan naik gitu. Kalau kuning naiknya kemana? Karirnya maksudnya. Karirnya. Oh, jadi kalau misalnya Bima kuning. Hmm. Jadi kuning dia bisa ya kuning makin lama makin terang. Tergantung kalau dia punya ambisi. Karena kebanyakan orang yang kuning itu penyakitnya yang satu, malas dan tidak ambisius. Tapi kalau warna lu malas enggak, Bim? Rajin. Ya, kok. Kalau warna biru itu dari awal memang dia ingin dilahirkan sebagai orang yang banyak dilihat oleh orang lain. Dia beda, dia unik gitu. Cuman kan kalau biru sensitif, agak mudah tersinggung, kalau sudah disakiti dia nggak mau. Kalau kayak udah ya maaf yang ada kuningnya. Kak, kalau misalnya kita lihat kayak kan aku punya beauty queen ya, kayak punya queen ya. Aku baru mau launch, mau aku keluarin juga nih queen aku yang baru. As a beauty queen, kira-kira auranya tuh harusnya warna apa dia? Sebetulnya masing-masing orang memiliki warna yang berbeda. Aura yang berbeda, dia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Cuman satu aja, kalau warna seseorang itu hitam atau dark, itu harus biruan. Ada orang auranya hitam? Ada, orang kayak yang kena santet. Oh, wow. Enggak, bukan kulitnya yang hitam ya, auranya. Jadi orang yang terkena santet, orang yang terkena teluh, orang yang terkena pelet dari seseorang di mana hati dan pikirannya ditutup, itu harus di cleansing dulu sehingga warna aura yang sesungguhnya akan keluar. I see. Nah, tuh jadi buat gemeser, kita mari ciptakan sebenarnya ya, kalau lepas dari aura ya namanya hidup tuh, mari kita menciptakan level kebahagiaan diri sendiri itu lebih keluar sih Kak, kalau menurut aku sih. Kalau kita ngebawain hidup kita jadi kayak pengen bete mulu, kesel mulu, enggak bisa menerima kenyataan hidup seperti apa, pasti jadinya juga kan ya gelap aja terus gitu kan? Betul. Kak Furi terima kasih ya, sama udah mampir ke salon Igo. Nanti Kak Furi kapan-kapan treatment ya. Baby M, thank you so much ya Baby M ya. Sama-sama. Baby M gak bangun-bangun ya. Dari tadi ngantuk terus ya, bobo terus ya. Aduh. Ya udah gemeser, jangan lupa untuk follow, bukan untuk subscribe YouTube channelnya Kak Furi. Apa Kak Furi? Furi Harun. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen. Ini seru banget di episode kali ini. Siapa komenannya yang terjulit? Jangan deh, yang komenannya terseru bakal aku kasih hadiah buat kalian. Ya, nanti ditulis di captionnya juga ya. Oke, bye. See you next episode. Bye-bye.